أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita dari kecil diajari suruh kasih sayang, ya. Karena Rasulullah mengajarkannya begitu, ya. Mengajari kasih sayang, ya. Kalau gimana kalau orang tua kita didoakan digebukin? Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita digebukin sama malaikat. Enggak tega. Walaupun ada sebagian yang tidak apa? Nyampe dan ada yang nyampe. Enggak apa-apa itu hak. Sah. Ya. Tapi kita punya akidah, kekuatan apa? Keyakinan bahwa doa itu nyampe. Buktinya Rasulullah dan para sahabat mendoakan itu kalau haul itu setiap satu tahun. Kemana? Ke Jabal Uhud. Kalau di Madinah di Baqi itu tiap minggu Rasulullah itu ziarah, Bu. Kalau ke Jabal Uhud setiap tahun, namanya haul. Itu ulama-ulama kita mengikuti setiap tahun itu, ya. Nah, ini kita mencoba ada di sini kitab ini kitab akidah, ya. Bibitnya akidah Islam yang diterbitkan awal ini. Ya. Syekhul Islam Ibnu. Jadi ulama itu banyak. Di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman kebanyakan kadang-kadang enggak pernah dibaca. Itu penuh tebel, malas begini. Coba sekarang saya tanya, berapa jumlah buku catatan amal kita? Ada yang tahu? Berapa? Dua. Ada lagi? Ya, boleh-boleh saja. Wis kadar biji mah 10. Yang penting ngaji, ya. Ngaji itu 10 nilainya, ya. Walaupun belum. Jadi ketika ada majelis zikir ini kumpul-kumpul namanya majelis. Ya. Kita di sini Indonesia banyak kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul sama ada orang meninggal, kumpul-kumpul enggak? Makan-makan? Ya ada yang makan-makan. Dicontohkan juga oleh Rasulullah, para sahabat, ya. Ada hadisnya, ya. Jadi Rasulullah sama sahabat kalau sedang ngubur, ya, ngubur mayit, ini kan capek nih. Dipanggil sama tuan rumah, ngumpul. Suruh makan. Boleh. Kenapa sampai 7 hari? Bukan perbuatan orang hidup. Orang hidup kalau mati dibakar, enggak. Ada layarnya dipisahkan dulu, apa namanya? Ditunggu layar dari orang bermayum selama 7 hari. Kadang-kadang lebih. Itu orang hidup. Jadi kalau orang hidup enggak ada yang mati. Dia ngumpul-ngumpul pakai arak, kan? Minum-minuman keras. Kita dicontohkan oleh sahabat dan Rasul kumpul karena bisa emak dan sampai 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena mayat pada saat itu adalah sangat berat beban menghadapi habis sakaratul maut, ya kan? Sakaratul maut saja itu kalau tahu ibunya Nabi Isa, ya, siapa namanya? Siti Maryam. Kalau istrinya Nabi Nuh,
Coba. Ya bunlu. Angel-angel teman. Ya bunlu. Ya. Kalau Nabi Adam istrinya? Ah, apal ya. Di mana Nabi Adam diturunkan? Nah, inilah enggak perlu dibaca bukunya, ya. Ya. Dibaca. Di sini di menurut kitab Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, ini dari Makkah apa Madinah? Kitab bagus. Cuman sayangnya enggak pernah dibaca. Jadi amal soleh kita, amal perbuatan manusia itu setelah di apa di sini nih? Raqib, atid, ya. Ada berapa semua? Ada 99. Tak sadar ini masih siji ya. Ya siji masa bulan bagi sekepak. Ya. Catatan kita. 99 apa? 99, Mbak. Baris. Ini mau diisi apa nih? Buku segitu banyaknya mau diisi apa? Ayo. Serang aja aja lah dari dulu. Benar enggak? Sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan, S1, S2 sampai terakhir STLR, ya kan? Apa ilmunya? Ya hanya tahu begitu aja. Malah kadangkala ijazah palsu. Ya. Yang sangat menyedihkan ketika ujian itu minta kepada Allah istighfar, begitu ujian dikasih nomornya ngecek ngecek istighfar ya. Nah, ini kita mencoba ada kitab nih. Jadi tadi 99 baris isinya coba kita belajar diisi amal soleh, jangan amal termasuk cari ustaz, cari teman, cari guru yang soleh, jangan yang salah. Sebetulnya banyak, anjing saja sekarang halal, anyar-anyaran. Apa meninggal? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Ya masalahnya, kalau tidak ngaji, pesantrennya kilat, berarti ilmunya kilat. Ya wis are mangkonan mah kuping manusia gak ori ya. Iya. Supermen kupingnya diiris goreng. Kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, inilah perlunya kita ngaji ya. Jadi cari guru yang saleh, jangan yang salah. Karena salah tafsir begitu. Sini ada gara-gara sifat sombong bisa menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Jadi kalau ngaji bersama itu kumpul-kumpul ya. Kalau kata hadis, hadisnya bahasa Arab enggak hafal ya sudahlah, yang penting mah Allah itu punya malaikat, beriman kepada malaikat, punya lagi setan. Jadi kita hidup ini selalu dikelilingi setan. Setan lanang, setan wadon. Ya dulu kalau pujian orang buat mukmin lanang lan mukmin wadon. Yaitu mukmin sederet kamu. Kurang dari kita apa? Setan ini gagal. Setan lanang, setan wadon, ibu setan musuh kaulah. Nah, setan itu terdiri dari dua. Ada yang berupa jin, ada yang berupa manusia. Ini yang berupa manusia. Jadi kalau Ramadan warung dituruti orang kan? Apa? Badi apa apa? Tapi sayangnya sikile masih kantor ya. Sikile. Jadi batang sikile dan dem berarti sih nggak dimangan lebih. Orang itu badi mah si sejena tongkat ya, cincang sih. Ya. Jadi itu harus betul-betul kita nyari bagaimana untuk mengisi buku yang jumlahnya 99 baris. Ya. Mau diisi apa? Apa kalau gaple ya? Ayo. Ada pahalanya gaple?
Ada enggak? Atau pemanin lah. Jadi setan innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu malatat. Setan membunuh. Jadi Nabi Adam digoda. Apa sih? Bakal disirup mati-mati seumure. Jadi kayak raja. Raja be mati, Fir'aun mati. Aku jadi Gusti Allah, ya aku jadi Tuhan. Mati, kata Fir'aun. Jadi pimpin terus setan mang ini pegang senjata. Ha ha ha. Iya. Begitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah setan sih. Ya. Mulane sing pengen setan itu kalau bisa sampai masuk ke darah. Darah kita ini isinya setan. Kalau tidak cepat-cepat minta bantuan sama Allah. Makanya kita dikasih jadwal zuhur, asar, maghrib. Itu banyak sekali ya. Nah, di sini di antaranya ana beli jek kudu dalil lek wong sombong. Oh. Ini hadisnya hadis Imam Mus yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul khulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lamuhu hasanan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal wal kibru batarul haqqi wa ud wa ghad apa wa ghamdul. Nah, apa artinya bro? Ngaji pengen mah ngaji wong tua sebelah apa? Enak ngaji tua ya pengen Pak Haji ngaji ngono. Tidak akan masuk surga yang di dalamnya hatinya ada sedikit kesombongan. Lalu ada seorang lelaki berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang memakai pakaian yang bagus dan sandalnya bagus juga. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, yang senang keindahan itu tidak sombong artinya ya. Karena Allah mahalnya. Sedang sombong ialah menolak ke. Jadi kalau mau ke masjid itu disuruh oleh Allah, disunahkan pakai pakaian yang bagus ya kan, yang putih, yang bersih. Kalau bisa tangannya panjang ya, tutup maling gitu. Ya, karena Rasulullah itu jarang itu dapat sunnah. Tadi menjenggot ya dapat sunnah. Kalau yang belum jenggot, ya nggak dapat jenggot, nggak dapat sunnah. Ya, cuma dapat dari celana panjang. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya senangnya nggak dapat jenggot, ya ikutin istrinya. Ya, sunnah juga kan menyenangkan is. Boleh. Jadi sunnah kalau ada makan wajib ya sah-sah saja. Cuma repot kalau wajib karena apa sih beli jenggot? Karena ya langsung harus melayang. Ya. Jadi dibaca, kitabnya dibaca. Jadi kalau pakaian yang bagus itu bukan termasuk kesombongan, sandal bagus. Asal niatnya ya tadi, makanya sholat juga harus ada di niat. Puasa ada niat, haji ada niat. Itu dari berapa? Mazhab 4 semuanya sepakat niat itu hukumnya bukan satu mazhab, semua empat-empatnya. Macamnya sombong anak pira jekuno. Sombong dari yang betul ya tuh. Sobut. Sobut. Nomor siji sombong karo Gusti Allah. Tapi ada orang Jakarta ngerti ya. Kalau lama di Indonesia siapa saya tidak. Jadi bersama pertama adalah takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa tuh? Yaitu yang mengabaikan atau tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan terhadap agama Allah. Semasa bodoh beka orang bule. Artinya bliwedi karo siksaane Gusti Allah. Meremehkan apa nih? Mengabaikan syariat
Allah. Jadi punten. Semoga. Jadi yang dimaksud thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, yaitu apa? Menuntut ilmu agama. Arek dunia ya sunnah. Jadi jangan dibalik. Jangan sunnahnya di dahulukan tapi wajib di belakang. Jadi tadi, jadi sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Jadi pertama takabur kepada Allah. Yang kedua takabur terhadap Rasulullah SAW. Yaitu enggan dan merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul. Beli sudik mengikuti Nabi Muhammad SAW, terutama orang-orang kafir Quraisy dulu. Karena apa? Karena Rasulullah anak yatim, ya kan? Melarat, begitu. Padahal Rasulullah kaya, cucunya Abdul Muthalib, itu punya air zam-zam luar biasa. Pada tahun berapa itu ya? Kaya raya sebetulnya mah, cuman Rasulullah disengaja oleh Allah tidak sombong. Sebetulnya kaya. Sebab mereka sama beranggapan bahwa Rasulullah SAW anak yatim yang tak punya harta, sedangkan beliau sebagai Rasulullah SAW, begitu juga kebanyakan bangsa Yahudi. Nah ini. Jadi bangsa Yahudi itu bangsa sing paling apa? Paling dikecewakan. Aneh Kanjeng Nabi. Satu, mesti ini sing arane Nabi ku. Ya. Kudu wong ana Palestina Yahudi. Turunannya Nabi ada sih turunan Nabi Ibrahim memang. Ya, ada Nabi Habak, Yakub. Ya. Jadi Yahudi itu sebenarnya cuman kita kadang-kadang baca Quran itu jarang dilihat. Dan gini. Walam tardon kal yahudu walan nasoro. Yang dilihat Yahudinya saja. Ya. Karena ketika almarhum Gus Dur waktu itu sebaiknya damai sajalah Palestina dengan Israel. Kenapa? Perang itu namanya. Dari tahun 48. Apa sebabnya pertemuan? Sebab dukungannya pemilu sehingga Israel itu berapa? 4 negara. Amerika, terus apa lagi? Inggris, terus Prancis, satu lagi Soviet. Ana beli negara sing ikhlas itu ning wong muslim ya. Ih, bocah papat sih sehingga Yahudi ya. Ikhlas ridho untuk kemajuan muslim. Ana beli. Langka. Jadi wis pasti. Pasti sengit ya. Mulane saat sekian iki alhamdulillah Indonesia sekarang jadi contoh. Contoh orang luar negeri. Jadi kalau Amerika nanya tentang perkembangan Islam, karena di Timur Tengah itu sistemnya kan perang. Zaman Rasul itu perang. Jadi dengan pedang. Perang Taif, perang Hunain. Pakai pedang. Tapi setelah selesai, ya, alhamdulillah ke Nusantara itu bukan Indonesia tadi ya. Karena sekarang dijuluki Islam Nusantara itu Islam Indonesia, Malaysia, terus mana lagi? Brunei.
Jadi kalau ditanya oleh orang Amerika, Tuhan takonnya ini orang Arab. Kenapa di orang Islam kudu perang enggak ya? Dari Islam nak caranya kan mau pedang. Dijawab oleh orang Saudi Arabia, tidak begitu. Ini jadi contoh Indonesia. Dan jadi contoh Indonesia. Indonesia enggak ada yang perang. Yang Melayu itu semua masuk dengan sendirinya. Dengan akhlakul karimah. Jadi contoh Indonesia luar biasa. Sekarang banyak orang-orang luar negeri belajar di kita. Misalnya Nusantara Islam yang didakwahkan cara Mbah Hasyim Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Lakas yang sengit. Cara baik. Ya. Kemudian yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia. Manusia karoma. Sebab anak ayatnya apa tuh? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Gusti Allah sing ngomong. Kita dadak nasir kabeh ya. Ya ayuhan nas manusia makanya dipanggil bukan amanu lain. Kalau puasa amanu ya kan? Yang sudah beriman. Kalau nas itu seluruh anak kafir, anak Yahudi, anak Kristen, ya kan? Anak Buddha, Hindu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu sekalian. Min dzakarin wa unsa, dari golongan lanang wa wadon. Untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Suruh berkenalan. Duduk kokon kumpul-kumpulan. Nah ini ayatnya. Jadi itu tadi ya, termasuk tadi memang benci sekali sama Yahudi ya. Tapi Yahudi ternyata kita di dalam sholat aja kata Gus Dur. Ada kan Allah ketika tahya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Sedangkan Yahudi itu turunannya Nabi Ibrahim. Turunannya. Ya. Jadi masih rada mending lah, masih bagus sebenarnya. Ya. Cuman ya oknum. Makanya sekarang ada istilah apa tuh? Israel Raya. Israel Raya itu akan mencaplok Jazirah Arab juga kan ya. Jordan, Yaman itu termasuk bahkan nanti ke Indonesia. Nah, untungnya Indonesia tuh gitu. Jadi Islam Nusantara, Islam Nasional Jamaah itu Islam yang tidak mau diadu dong. Putak melawan melawan ini. Tekan ini putak. Begel gitu sih. Enggak seperti Saudi Arabia di sana timur tengah. Kulek lagi. Ada Allahu Akbar. Ngaku weh. Sampai sekarang yang ketahuan dari ISIS itu sekarang kecandak ternyata jenderalnya jenderal dari Israel. Ketangkep di Irak. Termasuk drone apa namanya? Pesawat yang tanpa anu. Ya. Ketangkep, ketembak ternyata ada lambang Israel. Jadi sekarang hati-hati, kita musuh-musuh utama sekarang saya. Bagaimana Indonesia mau dicatik seperti di Timur Tengah? Ya jangan maulah. Bagaimana mau sholat tenang dengan begini? Ya bom meledak. Ngaji bom meledak. Ya enak-enak yang aman. Nah itulah. Kemudian apa takabur terhadap manusia sama manusia? Merasa lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik. Saking kelihatan cantik, nanti ke dawah. Di surga tuh orang cantik semua. Ganteng semua. Berapa tingginya orang di surga? Ayo. Ada yang tahu? Ya, beli pernah macam kicap ya, beli baru. Itu kayak Nabi Adam. Semuanya tinggi. Pantes satu orang di surga paling miskin itu mendapatkan vila
jumlah 72 upahnya saja. Ini gampangannya dalam upah selagi center sekian ya. Sekira sing paling gede 72 sing paling larat tuh. Sing beli apal 30 juz. Sing apal alhamdulillah ini lho apal. Mending lah daripada broli ya. Semlarat-larat itu ya. Bidadari tidak. Pendagai 70 mani. Dunia boleh pernah dijaga, ning akhirat di itulah ya keunggulannya orang baca Quran, ning dunia seneng-seneng, gemuyung laga-laga, ning akhirat gemuyung temenah. Laka nguyung ingat kan. Umbel galak, laka sing bengsek lah. Ini bengsek baru kalau mau teh umbel baik jalan. Ning kan laka, laka sing bengsek. Bagus kan. Saking ayu cantik. Di perakat-perakat saking gantung ya, gantung itu kehidupan di surga, amin ya Rabbal. Makanya sabar, di sini berbuat yang baik, yang banyak diisi itu, berapa? 99 baris itu, diisi oleh amal-amal soleh, jangan amal salah. Amal salah akan membawa kita benar, tapi amal soleh insya Allah, benar maksudnya enggak. Ya udah satu persen. Tapi ya kita dalam majelis harus ada apa tadi tuh solawat, harus bersolawat ya. Ya biasanya kalau di Jakarta itu ketika Pak Haji masih muda, solawatnya tuh ya Rabbi bil Mustafa Talir Mawasidan Wafir Lana Madok Ya Wasi'an Karomi. Jadi saja ada solawat. Kalau nggak ada tuh sama dengan majelis bangkai. Kata Abdul Somad. Itulah. Ya. Kita ikuti aja hadisnya dan nanti kita cari, ya kan? Jadi paling enak itu, buang bodoh itu dibuang pintar, nyampe sur, amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.